Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada, hari ini kami sedang ada di Kota Cilacap, yaitu tepatnya di Gedung Geraha Pemuda Bercahaya, Jalan Jenderal Sudirman Cilacap. Pada hari ini, yaitu Sabtu 4 Februari 2017, akan berlangsung debat publik pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2017. Debat publik nanti akan diikuti oleh 3 pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1, Taufik Nur Hidayat dan Hajah Faiko Subki SHMPD, yang diusung oleh PDIP dan P3. Pasangan calon nomor urut 2, Haji Tato Suwarto Pamuji dan Syamsul Aulia Rahman SSTP MSI, yang diusung oleh Partai Golkar, PAN, PKB dan Partai Demokrat. Dan pasangan calon nomor urut 3 yaitu Haji Fran Lukman Elsos MM dan Bambang Sutanto, diusung oleh Partai Gerindra dan PKS. Kami informasikan pula bahwa debat kali ini mengusung tema mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Kabupaten Cilacap untuk mencapai kemakmuran, yang akan dimoderatori oleh Dr. Mite Setiansah dari Universitas Jenderal Sudirman. Dengan tim perumus pertanyaan adalah Ahmad Sabik MA dan Dr. Deno Kurniasih dari Unsud, serta Zulfatun Ni'mah SHIM HUM dari IAIN Tulung Agung. Kami informasikan juga pemirsa bahwa debat nanti akan disiarkan secara langsung oleh Banyumas TV, dan Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di website kami yang beralamat di www.banyumastv.com. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat datang di Geraha Pemuda Bercahaya. Genderang persaingan sudah berkumandang, tetapi ini bukanlah genderang peperangan, melainkan genderang untuk mencari satu pasangan yang akan mampu membawa Cilacap menuju kemenangan. Hari ini, Sabtu 4 Februari 2017, bersama saya, Mite Setiansah, kita akan ikuti debat terbuka Pilkada Cilacap 2017. Sebelum saya persilahkan para pasangan calon untuk menempati tempat, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Dan selanjutnya kami undang dengan hormat untuk naik ke panggung pasangan calon nomor urut 1, Bapak Taufik Nur Hidayat dan Ibu Hajah Faiko Subki SHMPD. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2, Bapak Haji Tato Suwarto Pamuji dan Bapak Syamsul Aulia Rahman. Dan pasangan calon nomor urut 3, Bapak Haji Fran Lukman Esos MM dan Bapak Bambang Sutanto. Kepada seluruh pasangan calon, dimohon untuk bisa berdiri terlebih dahulu di depan podium. Sekali lagi kepada seluruh pasangan calon, mohon bisa berdiri terlebih dahulu di sini. Dan kepada seluruh media ataupun yang akan mengabadikan gambar, monggo Pak, bisa berdiri depan. Kami berikan waktu kurang lebih 3 menit untuk mengambil gambar. Karena sesudah acara atau selama acara berlangsung nantinya, tidak diperkenankan untuk mengambil gambar di sekitar panggung. Silakan.
Sudah cukup? Silakan kepada seluruh pasangan calon untuk menempati tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian, pemirsa Banyumas TV dan pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, kita akan segera memasuki debat terbuka Pilkada Kabupaten Cilacap 2017. Namun sebelumnya kita akan jeda sejenak untuk persiapan dan sekaligus kita akan simak tayangan berikut. Seluruh hadirin serta pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada dan tidak ketinggalan pendengar setia Radio Republik Indonesia, karena pada saat ini acara kita ditayangkan secara langsung di Banyumas Televisi dan juga RRI. Sebelum kita lanjutkan, demi lancarnya acara yang akan kita ikuti selama 3 jam ke depan, saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib debat publik antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2017. Mohon diperhatikan. 1. Paslon, tim kampanye, pendukung paslon dilarang membawa atribut kampanye kecuali pakaian identitas atau seragam. 2. Paslon, tim kampanye, pendukung dilarang melakukan intimidasi baik ucapan maupun tindakan. 3. Paslon, tim kampanye, pendukung dilarang meneriakan yel-yel kecuali dengan arahan moderator. Jadi selama acara berlangsung maupun pada saat paslon menyampaikan jawaban dan paparan, mohon kepada tim pendukung untuk tidak menyampaikan yel. 4. Paslon, tim kampanye, dan pendukung dilarang mengeluarkan perkataan yang bersifat sara ataupun menyerang pribadi paslon lain. 5. Paslon dilarang memotong pertanyaan, jawaban, maupun statement dari paslon lainnya. 6. Nah, ini kelihatannya yang sangat menarik bagi saya. 6. Paslon dilarang menginterupsi moderator. Nah, jadi hari ini khusus saya berkuasa untuk panggung ini. Yang ketujuh, moderator berhak menghentikan pertanyaan, jawaban maupun statement paslon apabila waktu berbicara telah habis ataupun terdapat ucapan yang menyerang pribadi atau sara. 8. Waktu untuk memberikan jawaban akan dihitung sejak moderator memberikan aba-aba atau tanda dimulai bagi semua paslon untuk menyampaikan jawabannya. Dan para pasangan calon bisa berbagi siapa yang akan bertugas untuk menyampaikan jawaban, tidak harus nanti bupati atau wakil bupati calon yang akan menyampaikan. Saya kira bisa diterima semuanya untuk tata tertib ini. Baik, untuk lebih memberikan dukungan dan semangat kepada seluruh pasangan calon yang ada di depan, saya akan langsung memberikan kesempatan kepada seluruh tim pendukung secara bergiliran nanti untuk menyampaikan dukungannya. Ini kesempatan pertama yang moderator berikan kepada seluruh tim untuk menyampaikan yel-yelnya masing-masing maksimal 1 menit. Jadi tidak boleh berpanjang-panjang. Kesempatan pertama untuk memberikan dukungan kami berikan kepada pendukung pasangan calon nomor urut 1.
Ya, cukup untuk pendukung paslon nomor urut 1 dan selanjutnya disilakan kepada pendukung paslon nomor urut 2. Ya, cukup untuk pendukung paslon 2. Dan yang berikutnya pendukung paslon nomor urut 3. Silakan. Iya, cukup tepuk tangan untuk kita semuanya. Kok masih lemes kelihatannya ini? Kita akan segera memasuki sesi utama debat. Dan untuk itu nanti pada debat hari ini kita akan laksanakan dalam 5 segmen, di mana nanti masing-masing awal segmen moderator akan menjelaskan kembali bagaimana segmen tersebut akan dilaksanakan. Dan untuk segmen yang pertama, setiap pasangan calon diminta untuk memaparkan visi masing-masing dan misi yang mendukung perwujudan tema debat hari ini, yaitu mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Kabupaten Cilacap untuk mencapai kemakmuran. Waktu yang disediakan untuk setiap pasangan calon adalah 5 menit yang akan dihitung nanti ketika aba-aba diberikan oleh moderator. Kesempatan pemaparan visi misi yang pertama diberikan kepada pasangan calon dengan nomor urut 1. Disilahkan untuk menempati tempat terlebih dahulu. Baik. Yel, dukungan tidak diberikan di tengah acara. Waktu disilahkan mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahu Akbar. Yang saya hormati, saya takdimi para alim ulama. Yang saya hormati para tokoh masyarakat. Yang saya hormati para pasangan calon dan seluruh jajaran KPU, jajaran Panwas, jajaran Forkompinda Kabupaten Cilacap, tim pemenangan, relawan, dan semua pendukung satu hati yang saya cintai, partai pengusung PD Perjuangan dan P3 serta partai pendukung Partai Nasdem, moderator, panelis semua, dan yang saya banggakan, saya cintai seluruh hadirin dan masyarakat Kabupaten Cilacap. Cilacap adalah kita. Cilacap adalah satu. Kita adalah satu. Kita adalah Cilacap. Kita semua menjadi saksi dan kita semua insya Allah tahu bahwa kabupaten tercinta ini, Kabupaten Cilacap, kabupaten yang sangat memiliki banyak potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,
yang sangat luar biasa. Ada hamparan sawah dengan lahan tanahnya yang sangat subur, hutan, lautan yang luas dengan pantai yang panjang. Ada bandar udara, ada pelabuhan, ada stasiun kereta, dan banyak hal. Tapi, kenapa sampai sekarang ini belum maksimal? Kenapa sekarang ini belum optimal? Ini menurut kami karena belum maksimalnya pengelolaan, belum maksimalnya kepemimpinan bupati dan wakil bupati, belum ada keteguhan, belum ada sebuah penggalian yang maksimal. Kemudian, dilarang untuk potensi yang kita miliki ini sebenarnya, kalau boleh dikatakan, kita nyaris memiliki semuanya. Kita nyaris memiliki potensi yang bisa membawa Cilacap ke arah lebih baik. Sekali lagi, karena kepemimpinan dan teladan serta keteguhan serta niat yang menurut saya belum maksimal dari kepemimpinan bupati dan wakil bupati, sehingga Cilacap belum maksimal. Bahkan Cilacap hari ini masuk kategori 15 kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Kami hadir bersama Bu Faik, Taufik Faik hadir mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap untuk bangkit bersatu, melepaskan selimut yang selama ini menina bobokan kita. Mari kita bersama-sama, kami hadir membawa misi bahwa melakukan reformasi pelayanan untuk mewujudkan Cilacap sebagai pusat perekonomian di Pulau Jawa bagian selatan. Prioritas-prioritas yang akan kami adakan, yang kami lakukan berdua apabila kami terpilih menjadi pasangan, nanti menjadi calon bupati dan wakil bupati Cilacap. Salah satunya adalah, pertama, reformasi birokrasi. Pengangkatan dan semua yang berkaitan dengan birokrasi dilakukan dengan transparan melalui undang-undang ASN yang memang sudah diberlakukan. Kemudian melakukan transparansi anggaran dengan e-budgeting, dengan semua dilakukan dengan pameran anggaran terbuka, masyarakat dilibatkan supaya masyarakat tahu dari mana uang ini berasal dalam APBD, kemana uang ini akan dilarikan. Semua masyarakat Kabupaten Cilacap harus terlibat dan harus tahu. Kemudian percepatan pembangunan infrastruktur. Target kami tahun ya, waktu habis, mohon maaf Bapak Taufik. Dan sekali lagi saya mohon perhatian dan pengertian dari seluruh tim pendukung. Kami memahami bahwa dukungan luar biasa ingin diberikan, namun acara ini juga disaksikan dan didengarkan oleh seluruh pendengar RRI maupun Banyumas Televisi, sehingga jika selama pasangan calon berbicara kemudian ada interupsi, baik itu tepuk tangan maupun dukungan, tentu akan membuat apa yang disampaikan menjadi terganggu. Jadi mohon perhatian kepada seluruh pendukung paslon untuk tidak menyela memberikan dukungan pada saat paslon sedang berbicara. Baik, kita akan segera mengikuti paparan visi misi dari pasangan calon nomor urut 2. Disilahkan. Waktu untuk pasangan calon nomor urut 2 dimulai dihitung dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam damai bagi kita semua. Saya sampaikan selamat pagi. Salam dua jari. Yang saya hormati
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cilacap, Ketua KPUD Cilacap beserta anggotanya, Ketua Panwas Kabupaten Cilacap beserta anggotanya, juga yang saya hormati Paslon nomor 1 dan Paslon nomor 3 dan juga partai pengusung, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berbahagia sekali hari ini bahwa saya berangkat dari pedagang entrepreneur. Maka birokrasi kompetitif government, yaitu di mana mengelola kekayaan kompetensi Cilacap untuk mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Juga kompetitif government, yaitu di mana kita masyarakat Cilacap ini harus bisa bersaing, bisa mandiri dalam menghadapi era globalisasi. Globalisasi apa? Globalisasi adalah memaksa manusia untuk menyesuaikan diri dengan hal-hal yang bersifat internasional, dari pendidikan, agama, politik dan sebagainya. Nah, di sini Cilacap ke depan. Cilacap ke depan harus berani mandiri, harus bisa kompetensi yang ada, yaitu apa? Kita prioritas bangun desa. Kenapa desa harus dibangun? Cilacap adalah central of Java, tengah-tengah di Pulau Jawa. Lah ini kalau mau Indonesia jaya, maka yang harus dibangun adalah Cilacap. Cilacap harus jaya, yang harus dibangun adalah desa. Lah inilah kita harus, desanya itu harus maju, harus dibangun ke depan. Insya Allah Cilacap jaya, Indonesia maju dan merdeka. Untuk itu sekali lagi, ayo kerja bareng bangun desa. Monggo. Yang selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, Cilacap itu adalah kabupaten yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, apabila ini tidak dikelola dengan cara-cara yang luar biasa, akan sia-sia. Prinsip kami ada dua. Yang pertama adalah bagaimana menata kota, yang kedua adalah bagaimana membangun desa. Menata kota, bagaimana kita mewujudkan potensi yang sudah sangat luar biasa ini menjadi Kabupaten Cilacap, tidak hanya sentra di Jawa Tengah, tapi menjadi Singapurnya of Java. Cubi Singapura of Java. Yang selanjutnya, kita memeratakan pembangunan sampai ke desa-desa. Karena 96% basis kita adalah masyarakat desa. Oleh karena itu, kita membangun dari pinggiran, dari desa-desa, agar masyarakat kecil, masyarakat ekonomi kerakyatan bisa merasakan pembangunan dan bisa merasakan kesejahteraan. Kami akan memaksimalkan fungsi birokrasi yang ada. Dengan adanya struktur birokrasi yang baru, aturan yang baru akan kami maksimalkan, di mana kami punya semangat kerja bareng untuk membangun Cilacap. Oleh karena itu, selanjutnya kami berdua, Pak Tato dengan Santul, siap untuk memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Cilacap. Beliau yang banyak pengalaman dengan saya generasi muda yang siap memberikan tenaga saya tanpa lelah bersama-sama membangun Cilacap untuk mewujudkan Cilacap yang baldatun thayyibatun wa rabbun nufur, sehingga masyarakat Cilacap nantinya akan sejahtera secara merata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, silakan pasangan calon nomor urut 3 untuk memaparkan visi misi. Waktu untuk paslon nomor urut 3 dihitung mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak jajaran dari KPU, jajaran dari Panwas Kabupaten, kemudian Muspida Plus, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati pimpinan partai politik di Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati pasangan calon Bupati, Wakil Bupati Cilacap. Yang saya hormati Bapak, Ibu, tim sukses masing-masing calon. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa siang ini kami serombongan bisa hadir ya dalam forum debat publik antar pasangan calon pilihan Bupati Cilacap tahun 2017. Semoga debat publik ini tidak menjadikan permusuhan di antara kita. Damai itu indah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang pertama, saya selalu ya di posko itu memohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan ya Allah Subhanahu wa taala menghendaki Pran Drembang menjadi Bupati Cilacap tanggal 15 Februari tahun 2017. Kemudian setelah itu pemerintahan Pran Bambang akan dibentuk pemerintahan yang sederhana. Intinya pemerintahan yang merakyat. Kemudian pemerintahan yang adil sehingga agar masyarakat menjadi sejahtera. Allahumma Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pemerintahan Pran Bambang selanjutnya menghadapi pilkada tahun 2015, memohon kepada semua pihak, mari 2017, memohon kepada semua pihak, mari kita laksanakan, tidak boleh ada yang golput. Kemudian khususnya kepada pejabat SKPD, kemudian pegawai negeri sipil, ya saya mohon silakan berprestasi yang baik, jangan takut laksanakan pilkada, kemudian berbuat netral dalam pilkada ini. Pemerintahan Pran Bambang akan menempatkan saudara-saudara tidak atas senang atau tidak senang, tapi akan menempatkan berdasarkan prestasi, kemudian kemampuan Bapak, Ibu, saudara-saudara SKPD dan PNS di Kabupaten Cilacap. Jadi tidak usah takut tanggal 15 Februari menentukan pilihan saudara-saudara sekalian. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah mendengar keluhan dari masyarakat bahwa banyak masyarakat ngomong ada untuk apa ada pabrik semen di Cilacap, kalau semen saja sulit di Kabupaten Cilacap. Kemudian untuk apa ada Pertamina, kalau aspal saja untuk pembangunan jalan sulit di Kabupaten Cilacap. Nah oleh karena itu, apalagi banyak pabrik, ada pelabuhan, ada bandara, tapi rakyat susah, rakyat tidak punya, tidak dihargai oleh aparat oknum. Oleh karena itu, Pran Bambang setelah menjadi bupati terpilih di Kabupaten Cilacap akan melaksanakan program utama, yaitu open house. Open house itu bukan forum untuk makan bersama dengan bupati, tapi semata-mata akan bupati mendengarkan keluhan rakyat, keinginan rakyat, nasihat rakyat, apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Pran Bambang. Untuk apa pemerintah membuat regulasi yang rakyatnya tidak suka? Jadi Bupati Cilacap akan mendengarkan keinginan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Demikian yang saya sampaikan, dan selanjutnya saya ingin mempersilakan Wakil Bupati untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya habis, saudara, saya tidak bisa bicara. Sudah selesai. Iya, waktu habis.
Disilahkan kembali ke tempat kepada paslon nomor urut 3. Demikian tadi pemaparan visi misi dari setiap calon. Disilahkan untuk memberikan aplaus yang meriah untuk seluruh pasangan calon. Jangan khawatir Pak, nanti masih ada kesempatan yang lain. Dan Bapak dan Ibu hadirin yang ada di Geraha Pemuda Bercahaya, kita akan segera memasuki segmen yang kedua. Namun sebelumnya kita akan rehat sejenak, memberikan kesempatan kepada para pasangan calon ini untuk menarik nafas sejenak, karena nanti apa yang sudah baru saja dipaparkan akan kembali dipertanyakan. Kita akan segera kembali dalam debat terbuka Pilkada 2017 Kabupaten Cilacap. Bersama saya Mita Setiansah dan para calon bupati serta wakil bupati dalam debat publik Pilkada Cilacap 2017. Hadirin yang berbahagia, segmen pertama telah kita lalui dengan lancar dan sekali lagi kepada seluruh pendukung dimohon untuk bisa menjaga ketertiban, karena apabila nanti sudah dianggap terlalu mengganggu, panitia akan mengeluarkan pembuat keributan pada sesi tersebut. Tampaknya ketiga pasangan calon ini sudah tidak sabar untuk dipertanyakan apa yang tadi telah disampaikan, dan untuk itu kita akan segera memasuki segmen yang kedua, di mana pada segmen ini tiga orang perumus telah menyusun pertanyaan terkait dengan visi misi dari setiap pasangan calon. Pada segmen ini saya selaku moderator akan membacakan pertanyaan kepada setiap pasangan calon, dan setiap paslon akan diberi waktu 3 menit untuk memberikan jawabannya. Dan untuk segmen ini, giliran pertama kami silakan kepada pasangan calon dengan nomor urut 2 untuk bisa menempati tempat di depan. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Saudara pasangan calon nomor urut 2, saudara mengusung visi Ayo Kerja Bangun Desa menuju Cilacap Sejahtera. Melihat visi tersebut, paslon 2 tampaknya sangat berfokus pada upaya membangun desa. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu program yang menjadi prioritas 100 hari kerja saudara adalah percepatan upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data tahun 2014, posisi garis kemiskinan Kabupaten Cilacap berada di urutan ke-9 dari angka terendah di Jawa Tengah. Pertanyaannya, upaya nyata apa yang akan dilakukan paslon 2 berkaitan dengan program percepatan upaya pengentasan kemiskinan, khususnya dalam konteks bangun desa? Sementara di sisi lain, kehadiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah menjadikan desa sebagai daerah otonom yang memiliki program dan alokasi dana sendiri untuk membangun desa. Untuk memberikan jawabannya kepada paslon 2, waktu akan dihitung mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kerja Bangun Desa. Ayo Kerja Bangun Desa itu artinya kita mengajak membangun desa. Desanya harus dibangun. Kalau desanya itu dibangun, Cilacap maju. Jadi potensi-potensi yang ada di desa kita dorong untuk bisa mandiri, untuk bisa berdiri sendiri, untuk bisa maju desanya. Kalau desanya maju, maka Cilacap adalah maju. Banyak sekali yang potensi-potensi ini. Pertama, yaitu kita persiapkan pendidikan. Pendidikan ini tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak sekolah. Semua harus sekolah dan harus sehat. Jadi kalau pendidikan sukses, sehat, pasti ekonomi akan menjadi kuat. Dan juga budaya-budaya kita yang sangat luar biasa ini harus kita pertahankan. Yang selanjutnya, karena basis kita adalah 96% adalah desa, kita akan memaksimalkan fungsi desa dengan bagaimana terus memperbesar dana transfer ke desa.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, kita akan terus bagaimana menggali kemandirian pembangunan yang ada di desa. Kami akan memprogramkan One Village, One Product, di mana ada desa-desa unggulan yang memiliki potensi dengan satu karakteristik keunggulan. Oleh karena itu, harapan kami juga akan memaksimalkan fungsi BUMDes. Ini adalah sebagai motor penggerak di pemerintahan desa atau pemerintahan yang terkecil. Harapan kami adalah dengan maksimalnya fungsi desa, insya Allah pembangunan akan merata di desa. Kami harapannya adalah dengan terus memperbesar dana transfer ke desa, masyarakat desa akan memiliki perekonomian yang kuat. Dari mulai pertanian, perkebunan, di mana dua hal tersebut adalah basic dari masyarakat desa. Kami terus akan berupaya, di mana tahun lalu mungkin 150 juta, tahun berikutnya akan terus kami upayakan naikkan, sehingga nanti desa akan mandiri. Dengan kita lagi mengupayakan dan sudah berjalan, di mana desa-desa ini mempunyai potensi-potensi, kita ada produk-produk lokal. Produk-produk lokal ini akan dipasarkan melalui BUMDes. Dan nanti kita sudah siapkan yaitu ada rest area untuk menampung produk-produk desa. Ya, waktu habis, silakan kembali ke tempat. Dan kesempatan yang berikutnya disilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menempati tempat di depan. Pertanyaan untuk pasangan calon dengan nomor urut 3. Harap tenang, mohon agar pertanyaan bisa diterima dengan jelas. Saudara pasangan calon dengan nomor urut 3, saudara menawarkan program penyediaan modal, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan bagi perempuan pelaku UMKM. Pengalaman program-program sejenis terdahulu menunjukkan bahwa penyediaan modal justru rentan memiskinkan perempuan karena menjadikan mereka sekedar menjadi penghutang yang tidak produktif. Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan yang saudara siapkan untuk mengantisipasi agar tidak mengulang kesalahan masa lalu sehingga program ini benar-benar dapat mensejahterakan dan memberdayakan perempuan? Dan tentu saja akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Waktu untuk memberikan jawaban 3 menit dihitung mulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi kita datangkan investor, kemudian misalnya contohnya pabrik rambut gitu, pabrik alis gitu, bulu mata ya, seperti di Kabupaten Purbalingga. Kemudian nanti Pemda itu mendampingi ya, kalau dibutuhkan nanti Pemda membantu permodalan. Kan Pemda memiliki BPR, BKK ya. Kurang lebihnya seperti itu. Silakan wakil. Terima kasih. Kita tahu semua bahwa Kabupaten Cilacap adalah memiliki potensi alam yang luar biasa. Oleh karena itu, kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Cilacap. Sehingga dengan demikian pemerintah tidak harus mengelola anggaran yang ada saja. Kita tahu anggaran Kabupaten Cilacap per tahun adalah kurang lebih 350 miliar. Nanti ke depan ketika kita memimpin di Kabupaten Cilacap 2017-2022, kita targetkan akan PAD Kabupaten Cilacap akan menjadi 1 triliun rupiah. Hal tersebut tentu akan membuat masyarakat Kabupaten Cilacap lebih makmur dan sejahtera. Kenapa demikian? Karena selama ini di dalam kehidupan ekonomi Kabupaten Cilacap kurang adanya pemerhatian, kurang adanya pengelolaan yang maksimal. Sehingga kita harus terapkan, kita harus perkuat dari sektor pendidikan. Kita tahu tetangga kita Purwokerto sudah banyak perguruan-perguruan tinggi. Tetapi kita lihat di Kabupaten Cilacap tidak ada atau kurang adanya perguruan tinggi. Maka ke depan kita harus kedepankan sektor pendidikan.
Di Purwokerto ada yang namanya Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tapi di Cilacap tidak ada UMC. Maka insya Allah ke depan kita akan mewujudkan cita kita bersama dengan penguatan pendidikan, sektor pendidikan yang kita utamakan. Sehingga dengan demikian, maka secara otomatis kita tidak perlu lagi membiayai sektor-sektor pinjaman. Tetapi kita mendatangkan berbagai macam instrumen sehingga akan mewujudkan kemakmuran kepada masyarakat Kabupaten Cilacap. Terima kasih. Dan jangan khawatir rakyat Cilacap, karena Bupati Cilacap Fran Lukman itu banyak solusi. Iya. Banyak solusi, iya. Jadi nanti akan banyak apa menggali ya kegiatan-kegiatan untuk ibu-ibu ya, supaya bikin makanan-makanan ya diberi modal oleh BPR BKK dan diawasi. Terima kasih. Iya, masih ada waktu tersisa mau ditambahkan? Cukup. Ya, dan berikutnya kesempatan terakhir untuk mendapatkan pertanyaan disilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaan untuk pasangan calon dengan nomor urut 1. Jalan yang rusak bukan hanya membahayakan keselamatan warga, namun juga mengganggu pertumbuhan ekonomi. Karenanya warga seringkali melakukan protes. Tidak cukup dengan aksi, mereka yang kesal terkadang sampai menanam pohon di titik-titik jalan yang berlubang. Salah satu program unggulan saudara adalah Cilacap Jalan Tanpa Lubang. Dalam kenyataannya, anggaran untuk memperbaiki kerusakan dan mengembangkan infrastruktur termasuk jalan raya terbatas. Apa terobosan saudara untuk mewujudkan program Cilacap Jalan Tanpa Lubang tanpa harus mengorbankan alokasi anggaran di sektor lainnya? Silakan, waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Kabupaten Cilacap tanggung jawabnya terhadap jalan kabupaten. 54% jalan kabupaten rusak dan itu mempengaruhi proses perekonomian masyarakat. Maka kami mentarget tahun keempat jalan di Kabupaten Cilacap tanpa lubang untuk jalan kabupaten. Ya. Solusinya, kita mempunyai APBD. Jalan keluarnya, kita mempunyai APBD dan bisa penggalian dengan dana alokasi. Kemudian dari Bankyu, kemudian dari dana pusat, itu sangat bisa diturunkan. Sebenarnya kerusakan jalan ini soal bagaimana mengukur jalan ini dari sistem, kultur tanah, kemudian dari sebuah perencanaan yang matang. Yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh para pengguna, dilakukan kepada para pemakai jasa konstruksi dengan dimotori bahwa di Cilacap ke depan tidak ada pungutan terhadap kontraktor. Maka insya Allah Cilacap jalan tidak ada lubang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berkomitmen untuk tahun 2021 Cilacap jalan tanpa lubang. Dan di situ adalah dengan menggali beberapa potensi, diantaranya adalah sumber daya manusia. Cilacap memiliki banyak sumber daya manusia dan terutama adalah kaum perempuan, karena di sini hanya paslon satu yang ada perempuannya. Kita dukung untuk penguatan ekonomi perempuan. Perempuan juga memiliki potensi untuk bisa menambah pendapatan daerah, pendapatan keluarga. Saya yakin dengan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Cilacap, dari mulai lautnya, dari mulai rel kereta apinya, kemudian sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, insya Allah dengan tanpa korupsi, Cilacap akan jauh lebih hebat, jalan tanpa lubang. Terima kasih. Masih ada waktu, silahkan. Jadi prinsip perencanaan yang baik, pengawasan yang baik, dimotori, dimulai oleh pemimpinnya untuk tidak melakukan pungutan, tidak melakukan korupsi. Insya Allah tidak akan pernah ada kontraktor yang melakukan pekerjaan membuat jalan itu menjadi cepat berlubang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau ditambahkan? Sudah cukup.
Silakan kembali tempat kepada pasangan calon nomor urut 1. Dan luar biasa sekali, tampaknya seluruh pasangan calon memang sudah cukup menyiapkan diri untuk membawa kemakmuran bagi Cilacap. Untuk itu, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk seluruh pasangan calon. Bapak dan Ibu yang hadir di Graha Pemuda Bercahaya dan juga pemirsa Banyumas TV dan pendengar setia RRI, kita akan segera memasuki segmen-segmen yang mungkin akan lebih membangkitkan semangat pada sesi yang berikutnya. Untuk itu kita akan kembali rehat sejenak dan kita akan segera kembali bersama di dalam debat terbuka Pilkada 2017 setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa Banyumas Televisi dan juga pendengar setia Radio Republik Indonesia, terima kasih masih bersama kami. Dan juga kepada Bapak dan Ibu hadirin yang ada di Gedung Graha Pemuda Bercahaya, kita masih akan memasuki 2-3 segmen yang berikutnya. Dan segmen yang sekarang akan segera kita jalankan adalah segmen ketiga, di mana para pasangan calon akan diberikan pertanyaan seputar 9 isu atau permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Kabupaten Cilacap. Setiap paslon nanti akan diberikan kesempatan untuk memilih amplop pertanyaan yang telah kami siapkan. Kemudian pertanyaan akan dibacakan oleh moderator dan selanjutnya setiap paslon akan diberi waktu 3 menit untuk memberikan jawabannya. Segmen ini akan dilaksanakan dalam 2 putaran sehingga masing-masing pasangan calon akan mendapat kesempatan untuk menjelaskan 2 isu ataupun permasalahan yang ada di Kabupaten Cilacap. Untuk itu, mengawali sesi ini, saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memilih amplop pertanyaan yang telah disiapkan. Untuk menempatkan diri di depan. Pasangan calon nomor urut 3 telah memilih amplop D dengan isu yang diangkat adalah anti korupsi. Kajian Indonesia Corruption Watch ICW membuktikan bahwa pemerintah daerah rentan terhadap korupsi. Berdasarkan riset di tahun 2016, daerah menjadi epicentrum kasus korupsi. Fakta selama kurun waktu 2010 hingga 2015 juga telah menunjukkan ada 110 bupati, 16 wakil bupati, 34 wali kota, 7 wakil wali kota, 14 gubernur dan 2 wakil gubernur yang menjadi tersangka kasus korupsi. Jelaskan strategi saudara dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Waktu untuk menjawab 3 menit dihitung mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa memberantas korupsi di lingkungan Kabupaten Cilacap, tentu kita harus punya kiat-kiat, antara lain adalah kita tanamkan dulu kejujuran, karena tanpa kejujuran sudah barang tentu segala sesuatu yang dilakukan akan menjadi percuma. Penekanan secara agamais itu merupakan suatu modal utama untuk mencapai suatu keberhasilan. Sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh birokrasi kita akan menjadi berjalan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, kita akan kembangkan sistem birokrasi dengan electronic government. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa teknologi kita sudah mendunia, yaitu dengan menggunakan teknologi electronic government. Sehingga dengan demikian pengolahan anggaran
akan bisa terbuka, bisa diketahui oleh instansi manapun. Sebagai contoh, di dalam pengelolaan anggaran nanti di Kabupaten Cilacap, kita akan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Sehingga secara otomatis kita akan tahu mau dikemanakan anggaran ini. Dengan demikian, maka sulit rasanya bagi pemerintahan dan jajaran yang terkait untuk mencari kesempatan mendapatkan sesuatu yang tidak halal. Karena dengan sistem itu dan dengan kejujuran itu merupakan modal dasar untuk pembangunan Kabupaten Cilacap. Di dalam pembahasan anggaran contohnya, kita menggunakan sistem electronic budgeting. Sehingga seluruh jajaran tahu, seluruh instansi tahu, bisa cek dikemanakan anggaran ini. Itu salah satu adalah yang memang harus bisa kita wujudkan di dalam merealisasikan pembangunan di kabupaten kita tercinta. Dan yang paling penting ya, kalau Fran Bambang jadi Bupati Cilacap akan memberikan contoh, supaya himbauan memberi contoh dan menghimbau kepada eksekutif, aparat ya, supaya tidak melakukan korupsi. Kemudian bagaimana? Tidak boleh melakukan pungutan-pungutan liar. Dan jangan takut kepada PNS yang berprestasi menjadi... Ya, waktunya habis. Tidak ada pungutan-pungutan. Silahkan terima kasih. Kembali ke tempat. Berikutnya adalah pasangan calon dengan nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 1, silahkan untuk mengambil amplop pertanyaan. Ada 9 amplop yang disediakan, masing-masing diberi kode A, B, C, seterusnya hingga I, dan pasangan calon dengan nomor urut 1 mengambil amplop dengan kode E. Pertanyaan untuk pasangan calon dengan nomor urut 1 terkait dengan isu anti-narkoba. Narkoba merusak masa depan bangsa. Saat ini peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah sangat meluas, bahkan masuk ke pelosok pedesaan Kabupaten Cilacap. Menurut data Badan Narkotika Nasional, Kabupaten Cilacap termasuk dalam zona merah, bahkan menempati peringkat ketiga di Jawa Tengah terkait dengan peredaran narkoba ini. Jelaskan strategi saudara dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Cilacap. Waktu untuk menjawab 3 menit dihitung mulai dari sekarang. Terima kasih. Untuk pemberantasan narkoba, maka saya selaku guru dan juga kepala Madrasah Aliyah El Bayan memiliki program untuk narkoba ini masuk ke dalam muatan lokal di sekolah-sekolah maupun ada di madrasah-madrasah. Dengan diajarkannya betapa bahayanya penggunaan narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya secara formal di sekolah-sekolah, maka insya Allah itu akan menekan laju adanya pengguna narkoba. Selanjutnya kami juga akan bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang ada seperti misalnya Fatayat, karena saya ketua Fatayat NU Cilacap dan juga ketua Muslimat. Maka organisasi-organisasi yang ada di masyarakat akan kami optimalkan untuk semuanya bekerja sama dengan BNN untuk bisa mensosialisasikan tentang pemberantasan narkoba dan penanggulangan narkoba. Pengawasan dari orang tua. Orang tua juga sangat perlu untuk bisa mengantisipasi pergaulan dari anak-anaknya, pantauan. Dan yang terakhir adalah dengan cara kita sama-sama menyadarkan diri bahwa pentingnya pendidikan pesantren. Pesantren bagaimanapun juga memiliki andil yang luar biasa dalam pembentukan mental anak-anak kita untuk mencegah dari pergaulan bebas, moral yang bejat, dan juga dari penggunaan narkoba. Insya Allah dengan bersama bersatu untuk bisa menanggulangi narkoba, maka kita akan bebas dari narkoba, generasi kita akan lebih cerdas dan lebih kuat. Allahumma amin. Konkretnya lagi ditambah bahwa nanti Cilacap akan dibikin perda penataan tempat hiburan malam yang sebagian itu bisa menjadi sarang narkoba, dan juga akan dialokasikan dana anak yang mau masuk SMA
untuk bisa dilakukan tes narkoba. Sehingga kita harapkan anak muda kita di SMA, di tingkat-tingkat SLTA sudah terbebas dari pengaruh-pengaruh narkoba. Terima kasih. Masih cukup waktu, silahkan bagi pasangan calon nomor 1 untuk menambah. Cukup, iya. Waktu yang tersisa masih hampir 1 menit lagi, tapi karena sudah tidak digunakan, kita akan segera memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil amplop pertanyaan. Pasangan calon nomor 2 mengambil amplop dengan kode H. Isu yang akan dipertanyakan terkait dengan perlindungan anak. Perda nomor 6 tahun 2016 tentang perlindungan anak mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tuanya. Namun karena bekerja di luar kabupaten dan bahkan di luar negeri, sebagian orang tua di Cilacap tidak dapat mengasuh sendiri anak-anaknya. Realitas menunjukkan bahwa anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya rentan mengalami masalah yang mengganggu tumbuh kembangnya sehingga menjadi generasi yang lemah. Apa paket kebijakan yang saudara siapkan untuk mengoptimalkan peran pemerintah dalam melindungi anak-anak yang terpisah dari orang tuanya agar mereka tetap mendapatkan haknya untuk tumbuh menjadi generasi yang sehat, sejahtera, kuat, dan cerdas? Silakan 3 menit waktu dihitung mulai dari sekarang. Terima kasih moderator. Yang pertama akan kami laksanakan yaitu sesuai dengan amanat dari perda kita tentang perlindungan anak 6 tahun 2016, yaitu bagaimana kita memaksimalkan fungsi lembaga-lembaga yang ada sampai di tingkat kecamatan. Ini sudah ada lembaga perlindungan perempuan dan anak. Oleh karena itu nanti kita tingkatkan untuk penyuluhan-penyuluhan kepada ibu-ibu keluarga-keluarga yang memiliki anak usia rentan terhadap kenakalan anak maupun juga terhadap kecelakaan anak yang menimbulkan ini sebagai sebuah permasalahan terhadap anak. Oleh karena itu yang selanjutnya Pak Tato juga sudah salah satu sebagai bupati yang menolak program full day school. Ini adalah ketika harapannya setelah anak pulang sekolah itu bisa diberikan pendidikan moral di TPQ, di madrasah. Ini adalah fungsi kebijakan yang dibuat oleh Pak Tato dengan berupaya untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti TPQ, pesantren agar anak-anak memiliki kepribadian dan memiliki moral yang baik. Perlindungan anak, saya menginstruksikan kepada para guru. Para guru itu tugasnya adalah menyenangkan anak. Jadi di sekolah itu adalah tempat untuk senang, yaitu anak-anak harus senang. Jadi guru menyenangkan, anak-anak senang. Begitu anak-anak senang, dia pulang ke rumah ingin kembali ke sekolah karena tempat itu menyenangkan. Lah tugas inilah bukan hanya bapak guru dan ibu guru, tapi juga bapak orang tua, semuanya terlibat bagaimana perkembangan anak, bagaimana kondisi anak, bagaimana ini. Maka saya minta kepada para orang tua murid untuk jangan kalau mengambil rapot, jangan sampai mewakilkan. Kalau mewakilkan harus ditolak, karena harus tahu perkembangan anak sampai di mana anak ini perkembangannya. Harus kita awasi bersama. Untuk itu saya yakinlah anak-anak ini adalah perlu pendidikan, karena pendidikan ini dari lahir, yaitu dari lahir sampai ke liang lahat. Ini anak-anak ini harus tetap, begitu pendidikan anak sukses, maka negara juga akan sukses, negara akan jaya. Inilah pentingnya perlindungan anak. Terima kasih. Ya, waktu tepat sekali habis. Dan tidak terasa 3 pertanyaan telah dijawab oleh 3 pasangan calon.
Dan kita akan segera memasuki putaran yang kedua karena masih tersisa 6 pertanyaan lagi. Ada 6 isu yang akan dibahas, tapi untuk memberikan semangat kepada seluruh pasangan yang ada di depan, kita berikan lagi aplaus yang meriah terlebih dahulu. Lain ya ini, kalau disuruh tepuk tangan lemes Pak, tapi kalau nggak disuruh tepuk tangan sendiri teriak-teriak. Saya coba lagi, sekali lagi, tepuk tangan yang meriah dulu untuk seluruh pasangan calon pada malam ini. Iya, baik. Dan sekarang, karena tadi telah dimulai dari pertanyaan yang diawali oleh pasangan calon nomor urut 3, maka untuk putaran yang kedua ini, pasangan calon nomor urut 1 disilahkan untuk menempati kembali tempat di depan dan memilih amplop pertanyaan yang disediakan. Amplop dengan kode G. Kedua, untuk paslon dengan nomor urut 1 adalah terkait dengan isu lingkungan. Cilacap memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar seperti pasir besi, gamping, batu gunung, dan hutan. Namun pengalaman menunjukkan bahwa eksplorasi sumber daya alam telah banyak mengakibatkan kerusakan lingkungan dan tidak dampak pada peningkatan masyarakat lokal. Apa paket kebijakan yang Anda siapkan agar di era mendatang sumber daya alam dapat dieksplorasi secara optimal tanpa merusak lingkungan dan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di lokasi pertambangan. Waktu 3 menit kembali dihitung mulai dari sekarang. Yang jelas peraturan harus ditegakkan. Satu contoh penambangan batu kapur Nusa Kambangan. Holcim boleh berdiri saya sebutkan, tapi kaidah yang harus dijalankan juga harus diawasi. Contoh tidak adanya sebuah reklamasi atau sudah diadakan reklamasi dan itu menjadi ketakutan masyarakat pesisir akan adanya tsunami yang bisa menjebol Nusa Kambangan. Apakah ini secara ilmiah benar atau tidak? Menurut saya hari ini yang punya data adalah Holcim. Maka ke depan Pemkab harus membuat kajian sendiri, dibiayai sendiri, supaya tidak ada fitnah. Kalau memang itu aman, memang tidak ada masalah apabila terjadi tsunami karena Nusa Kambangan sebagai pelindung kota Cilacap, maka bisa dipaparkan. Tapi kita harus punya data sendiri. Saya pernah tanya kepada Dinas Pertambangan, ternyata datanya data Holcim. Itu yang tidak boleh. Kita tidak boleh fitnah, mungkin tidak apa-apa atau mungkin akan terjadi bencana. Tapi kita harus punya data sendiri, dibiayai oleh uang APBD sendiri. Menambahkan adanya dan diperlukannya bagi ketegasan pemerintah bagi industri-industri yang memang tidak ramah lingkungan, merusak lingkungan, maka pemerintah wajib hukumnya di situ dari mulai memperingati sampai dengan membredel izin daripada industri-industri yang memang tidak ramah lingkungan. Kemudian kesadaran bagi setiap rumah anggota keluarga yaitu dengan penanaman-penanaman pohon sehingga menciptakan lingkungan yang sejuk terhadap alam. Dan kami juga di sini dari pemerintah seharusnya memang juga memberdayakan organisasi-organisasi PKK seperti itu untuk bisa memberikan contoh di lingkungan masing-masing untuk seperti membuang sampah pada tempatnya, membuat lubang-lubang sampah, dan kemudian bekerja sama dengan penggerak-penggerak misalnya Aisyah mungkin atau Fatayat dan lain sebagainya untuk sama-sama memberikan contoh ramah lingkungan, kemudian menanam apotik-apotik hidup dan lain sebagainya. Saya yakin dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan juga semua yang ada di bawahnya, maka kita akan menciptakan sebuah lingkungan Cilacap yang ramah lingkungan dan kemudian lebih hijau dan lebih sejuk. Prinsip Taufik Faik pro investasi, tapi kita juga harus menjaga bahwa investor itu ramah lingkungan demi kelangsungan masyarakat Kabupaten Cilacap dan anak cucu kita. Terima kasih. Masih ada waktu kalau mau ditambahkan, sudah cukup.
Kita akan segera berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2. Silakan menempati tempat. Amplop dengan kode A. Isu yang dipilih berkaitan dengan masalah pembangunan. Pemerataan pendapatan masyarakat merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan di suatu angka ketimpangan ditunjukkan melalui indeks Gini rasio. Indeks Gini Kabupaten Cilacap tahun 2010 sebesar 0,25 meningkat menjadi 0,34 pada tahun 2014. Artinya, ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Cilacap tertingkat sehingga masuk kategori cukup. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Cilacap belum dirasakan secara adil dan merata. Pertanyaannya adalah, apa yang akan dijalankan oleh para paslon untuk mengatasi pendapatan masyarakat tersebut? Sementara itu, wacana tentang pemekaran wilayah Cilacap bagian barat masih terus mengemuka. Waktu 3 menit, silakan dihitung dari sekarang. Terima kasih, pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan kita lagi konsentrasi di wilayah barat. Di wilayah barat ini memang infrastruktur sangat rusak sekali. Nah, sangat rusak ini prioritas pembangunan adalah infrastruktur. Infrastruktur kita bangun dulu. Memang infrastruktur ini tidak semudah membalik tangan, tapi saya yakin perlu dirasakan jalan ini sudah jauh berbeda dari yang tahun-tahun yang lalu. Tapi ini harus dilanjutkan, ini harus disempurnakan. Lah, nanti kita yang akan melalui infrastruktur jalan ini, maka pemerataan pembangunan ini akan menjadi, Cilacap ini akan menjadi sejahtera. Yang selanjutnya, bahwa kita ketahui Cilacap adalah mayoritas adalah sekali lagi desa. Konsep kami adalah yaitu di visi kami yang keenam, bagaimana pemerataan pembangunan di desa-desa. Oleh karena itu, kami akan memaksimalkan kemandirian pembangunan di desa. Kami terus akan mensupport dana transfer semakin besar ke desa. Ini seiring sekali lagi dengan pusat akan terus memperbesar dana transfer ke desa. Nanti akan merata. Insya Allah target kami pada tahun 2020 setiap desa bisa membangun secara mandiri terus jalan-jalan desa. Kemudian untuk jalan-jalan kabupaten, kami akan melanjutkan mana yang sudah kami prioritaskan, mana yang akan kami cor, memang karakternya harus kami cor. Kami tidak akan hanya memikirkan kuantitas, kami juga akan memikirkan kualitas. Sehingga harapannya, bila infrastruktur ini baik, maka ekonomi kerakyatan akan baik. Sehingga indeks angka harapan hidup, kemudian indeks ekonomi kemasyarakat akan meningkat. Yang tidak kalah penting adalah pemerataan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan. Puskesmas sudah secara bertahap rawat inap, sehingga nanti ini juga akan meningkatkan indeks kesehatan yang ada di masyarakat. Kami tidak akan duduk manis, tapi kami akan turun ke bawah. 2 minggu sekali kami memprogramkan turun ke desa-desa. Kami tidak hanya mau duduk manis di belakang meja mendengar laporan, tapi kami mau terjun ke masyarakat, bertemu dengan masyarakat, berdialog dengan masyarakat, mencari permasalahan, menggali permasalahan, serta menggali potensi yang ada di desa-desa. Silakan kembali ke tempat, dan berikutnya disilakan pada pasangan calon nomor urut 3 untuk menempati tempat di depan dan memilih amplop soal yang tersisa.
Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 3 terkait dengan isu manajemen pemerintah daerah. Munculnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ASN berdampak pada berkembangnya isu jual beli jabatan di kalangan birokrasi pemerintahan daerah. Bahkan di beberapa daerah praktik jual beli jabatan telah terbukti di pengadilan. Hal tersebut tentu juga sangat mungkin untuk terjadi di Kabupaten Cilacap. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah komitmen dan upaya para pasangan calon apabila terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Cilacap dalam melakukan penataan pegawai pemerintah daerah yang benar-benar mengacu pada prinsip merit system sesuai tuntutan undang-undang tersebut. Silakan, waktu 3 menit dihitung dari sekarang. Terima kasih moderator. Mau nengarep nyong kan wis ngomong. Maaf. Itu PNS staf yang mau jadi eselon itu sudah ndak usah mikir saya itu harus ngumpulkan duit. Iya, ndak usah ya. Yang eselon 4 mau jadi eselon 3, eselon 3 mau jadi eselon 2, ndak usah mikir kalau bupatinya Fran Bambang. Jelas? Yang pertama itu nanti jadi tidak sehat, ya. Nah, kemudian nanti bekerjanya juga jadi dimungkinkan potensi nyeleweng-nyelewengnya korupsi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau Fran Bambang jadi bupati, insya Allah pemerintah Kabupaten Cilacap akan berjalan dengan baik. Silakan Wakil Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahan Fran Bambang ke depan tentu akan mengedepankan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga dalam menjalankan pemerintahan itu menjadi lebih berwibawa dan berintegritas. Kita harus punya ciri khusus, bersih dalam pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Cilacap. Solusinya ada di nomor 3, yaitu Fran Bambang. Terima kasih. Lagian itu ngomong kan kudu ana buktine. Fran Lukman jadi ketua DPRD 15 tahun. Kalau memang mau kolusi, anak saya sudah jadi PNS. Kira-kira kayak gitu, ya. Tapi karena Fran Lukman tidak kolusi, jadi enggak begitu. Ya nanti kalau jadi bupati, ya jelas. Sing penting PNS tenang, gitu ya. Berprestasi saja yang baik, kira-kira begitu. Insya Allah nanti pemerintahan Fran Bambang akan berjalan dengan bersih, ya, dengan baik. Ya. Nyong ngerti PNS, kue pejabat-pejabatnya nang Cilacap, kue pinter-pinter. Ya, mung sayange, ya, ya kue selalu mikirna, waduh, kue mengkonger nyong dipindah ke priwe, gitu. Nah, jadi siap-siap baik, gitu. Kira-kira begitu, ya, tadi tidak nyaman. Terima kasih. Masih banyak waktu, silakan untuk dimanfaatkan. Bahwa pejabat kita nanti adalah pejabat yang memang memimpin di departemennya masing-masing sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keahliannya, tidak dilandasi oleh wani piro, tidak ada. Jadi dilandasi oleh profesionalisme. Demikian, terima kasih. Cukup? Oh ya, silakan. Luar biasa sekali ketiga pasangan calon telah menyampaikan jawaban-jawaban atas 9 pertanyaan yang telah disediakan dan telah dibuat. 6 diantaranya tadi telah dipertanyakan dan dijawab, dan tersisa 3 karena memang itu pilihan yang kami sediakan. Tentu terbuka celah yang masih sangat lebar untuk dipertanyakan ulang, bahkan diperdebatkan atas semua yang telah disampaikan itu, diperdebatkan antara kita dan juga antara pasangan calon khususnya. Untuk itu nanti pada segmen yang keempat akan dibuka kesempatan bagi para pasangan calon untuk saling bertanya satu dengan yang lain, dan itulah yang menjadi esensi dari debat pada hari ini, di mana masing-masing calon akan saling bertanya, mengkritisi, menjawab, atau bahkan memberikan sanggahan atas apa yang disampaikan oleh pasangan calon yang lainnya. Untuk itu, kita akan rehat sejenak, memberikan kesempatan kepada calon untuk mungkin mau ke belakang lagi, atau mungkin mau minum sejenak, mengelap keringat mungkin.
karena nanti pada segmen yang keempat dibutuhkan kesiapan yang lebih dan tentu saja dukungan yang tidak kendatnya tidak kurangnya dari seluruh pendukung. Untuk itu kita akan segera beristirahat sejenak setelah jeda iklan yang berikut ini. Kita kembali dalam debat terbuka Pilkada Cilacap 2017. Hadirin yang kami hormati dan juga para pasangan calon yang berbahagia, kita kembali dalam debat terbuka Pilkada Cilacap 2017. Segmen yang dinanti telah tiba, yaitu debat antar pasangan calon bupati dan juga calon wakil bupati. Pada segmen ini, setiap pasangan calon diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon yang lain yang tata urutannya ditentukan oleh moderator. Paslon memberikan pertanyaan diberikan waktu 1 menit, sementara pasangan calon yang mendapat kesempatan untuk menjawab diberi waktu 3 menit. Masing-masing paslon penanya dan pemberi jawaban berhak untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang diberikan. Dan untuk itu akan diberikan waktu 2 menit kepada masing-masing pasangan calon untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang diberikan. Baik, agar segmen ini bisa berjalan lebih semangat, kita akan memberikan dulu dukungan dengan yel-yel dari para pendukungnya. Dan karena tadi sudah dimulai dari 1-2, sekarang disilahkan kepada paslon, pendukung paslon nomor urut 3 untuk memberikan yel-yel dukungan kepada pasangan yang didukungnya. Iya, cukup untuk pendukung pasangan calon nomor urut 3 dan kini silakan kepada pasangan pendukung pasangan calon nomor urut 1. Pendukung pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan yel dukungannya. Iya, cukup untuk dukungan bagi paslon nomor urut 1 dan berikutnya silakan kepada pendukung pasangan calon nomor urut 2. Ya, cukup untuk pendukung pasangan calon nomor 2 dan kepada seluruh pasangan calon khusus untuk segmen ini dimohon semuanya bisa berdiri di depan di belakang mimbarnya masing-masing. Pada putaran 2 segmen sebelumnya telah diawali oleh pasangan calon dengan nomor urut 1 sehingga pada segmen ini kesempatan pertama akan diberikan kepada pasangan calon dengan nomor urut 2. Kepada pasangan calon nomor urut 2, disilahkan untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3.
Sekali lagi saya ulangi, pasangan calon nomor urut 2 disilahkan untuk bertanya terlebih dahulu kepada pasangan calon nomor urut 3. Silahkan waktu untuk bertanya 1 menit dimulai dari sekarang. Pak Van Lukman, Pak Van Lukman adalah guru saya, gurunya orang Cilacap, gurunya kita semua. Guru ini sangat luar biasa. Ini banyak murid-murid guru ini sering memberikan pertanyaan, tapi tidak pernah memberikan jawabannya. Dan banyak murid-muridnya itu tidak lulus. Saya juga hampir tidak lulus. Tapi begitu saya lulusnya kumlot. Nah, saya minta pada guru saya akan dilantik nanti menjadi Bupati Cilacap bersama Samsul. Saya mohon nasihat dari guru saya untuk memimpin Cilacap ke depan. Terima kasih. Silahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan jawaban. Waktu yang tersedia adalah 3 menit. Dimulai hitungan mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mungkin tidak bisa menyampaikan, tetapi tadi yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 2 akan dilantik 2017, tapi menurut saya tidak dilantik. Karena yang mau menang Pran Bambang solusinya. Karena kita tahu ya, bahwa masyarakat Kabupaten Cilacap itu mendambakan seorang pemimpin yang merakyat, yang dekat dengan rakyat, yang bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Jadi tentu mereka insya Allah akan memilih pemimpin yang merakyat itu. Jadi nomor 2 insya Allah gak jadi Pak, dan tidak dilantik. Terima kasih. Silakan, masih banyak waktu, hampir 2 menit waktu yang tersisa untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Terima kasih Pak Tato, kalau Pak Tato ngakoni saya gurunya. Karena dalam hadis itu segala suatu pekerjaan harus dikerjakan oleh ahlinya. Karena kalau dikerjakan yang bukan ahlinya ya tunggu saja rusaknya gitu. Maka karena ahlinya itu saya calon nomor 3 ya. Terima kasih Pak Tato doanya ya. Nomor 3 akan jadi. Terima kasih. Masih mau ditambahkan Pak? Tidak. Jadi silakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Waktu 2 menit untuk memberikan tanggapan dihitung dari sekarang. Nek wong Jawa ana pepatah, nek banter aja nglancangi, nek landep aja nyembeleh, nek pinter aja ngurui. Jadi aku ya orang ngurui-ngurui sing penting. Sing penting jaluk tongane baik, mengkot tahu pilkada tanggal 15 Februari. Sing sukses Tato Samsul nomor 2. Wis, matur suwun. Masih mau ditambahkan dulu mungkin, masih ada waktu, belum habis. Kalau habis beliau kita. Pak Tato menyampaikan adalah murid dari Pak Fran, saya berarti ada cucu dari muridnya. Sehingga saya juga sama, kami apabila nanti kami dilantik, kami mohon bimbingan kepada Pak Fran maupun Mas Bambang selaku pengusaha agar kami bisa menjadi bupati dan wakil bupati yang terbaik untuk masyarakat Cilacap. Masih mau? Masih ada waktu 55? Ya. Terima kasih Pak Tato, terima kasih. Kudu kelingan Pak Tato gemian sing nyalonan nyong. Dadi sing ngangkat nyong. Terus tulung deling-eling nyong ki umure wis akeh, ora bisa ngarep, ora bisa nyalon maning. Dadi nyong siki didadekna Pak Tato. Dame. Apalagi ini Pak Samsul, Esinom gagah banget. Besok bisa nyalon maning ya. Tapi anggar nyong ora bisa 5 tahun maning wis tambah ora patut. Jadi saksikan saya jadi bupati, saya akan memberi contoh baik ya di Kabupaten Cilacap. Ya. Gitu. Makasih ya. Masih ada yang mau ditambahkan dari paslon nomor 3? Nah, terus nyong ki ora arep takon-takon, ki nyong nanggapi karena takon-takon nyong ora arep pamer pinter-pinteran ngomong. Go ngapa menang debat anggar bidingnya ora uni. Nggih.
Jelas nggih. Dadi damai Pak Tato, damai ya. Makasih. Iya, baik. Yang selanjutnya adalah pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2 untuk pasangan calon nomor urut 1. Waktu untuk memberikan pertanyaan adalah 1 menit, dimulai dari sekarang. Ini sama juga pertanyaan ke nomor urut 1. Pak Taufik adalah senior saya, beliau pengalaman. Ya, saya simpel saja tidak akan saling menguji kepintaran, hanya satu. Nek pun dados seandainya jadi arep ngapa? Silakan, waktu untuk memberikan jawaban 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Mas Samsul kalau mengaku saya seniornya. Tentu saya sampaikan niatnya membangun Cilacap lebih baik dengan mindsetnya Taufik Faik tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang menjadi masalah utama adalah masalah pelayanan. Di sini kami juga bertekad bagaimana ketika kami jadi, kami akan memberikan revolusi pelayanan yang cepat tepat untuk rakyat. Dan kemudian kesejahteraan bagi seluruh guru-guru swasta, kita akan mendongkrak, akan mendapatkan kesejahteraan yang layak dan manusiawi. Kemudian untuk penguatan perekonomian perempuan, kami juga ingin menjadikan prioritas utama bagi kami, dan yang paling utama adalah infrastruktur untuk 2021 Jalan Cilacap tanpa lubang. Saya tambahkan moderator, karena Mas Samsul tadi menyampaikan saya senior, iya. Mas Samsul sebenarnya orangnya pinter, tapi sayang jadi wakil. Jadi seniornya dulu ngasuk sing jadi bupati, Mas Samsul nanti 10 tahun lagi tak dukung jadi bupati. Ya, terima kasih. Silahkan, masih ada waktu Ibu. Pemilih perempuan itu lebih dari 50%, tapi sampai dengan detik ini belum pernah ada perempuan menjadi pemimpin di Kabupaten Cilacap. Saatnya sekarang kita tunjukkan bahwa Sri Kandi Cilacap juga mampu memimpin di Kabupaten Cilacap untuk Cilacap lebih hebat dan lebih baik. Gitu. Masih banyak waktu, masih separuhnya lagi dari waktu masih yang disediakan. Masih banyak waktu, saya tambahkan hari ini Cilacap ditawarkan satu pemimpin pasangan nasionalis yang religius, ada dari calon bupatinya yang nasionalis dan wakilnya yang sangat religius. Ada laki-laki, ada wakilnya perempuan. Inilah pasangan yang paling ideal, laki-laki dan perempuan. Setuju? Terima kasih. Cukup. Cukup. Baik, silakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan oleh paslon nomor urut 1. Waktu memberikan tanggapan adalah 2 menit dihitung dari sekarang. Mas Taufik dan Mbak Faik. Faik itu ponakan saya, jadi Faik wae. Iya. Jadi memang pasangan itu harus yang selasi. Pasangan selasi itu pasangan sing tua kalau sing enom. Kalau sing tua kuwi akeh pengalamane. Lah bekal pengalaman sing enom anak muda yang mempunyai masa depan, yang tindakannya, ucapannya, karyanya, pemikirannya ini yang akan mengubah Cilacap ke depan. Nah, Samsul adalah banyak orang yang lulusnya cum laude dan insya Allah baik, bersih, soleh. Nah, inilah perpaduan antara pengalaman dan masa depan. Nah, ini yang akan ke depan Cilacap ini, yaitu selasi karena dipimpin oleh yang berpengalaman dan berpendidikan. Yang selanjutnya, intinya saya siap untuk memberikan tenaga saya, ilmu saya, kemampuan saya, memberikan yang terbaik untuk mendampingi beliau Bapak Haji Tato Soeharto Pamudi mewujudkan Cilacap yang selalu untuk membangun. Kami adalah akan kerja dan kerja. Jadi ketika tadi Pak Taufik menyampaikan yang mau jadi bupati, Pak Tato gitu. Yang jadi wakil bupati Mas Samsul. Itulah kami ke depan. Siap untuk kerja, sekali lagi memberikan tenaga saya, ilmu saya, semuanya kemampuan saya. Insya Allah tenaga muda siap berkarya untuk membangun Cilacap yang terus membangun
kami prinsipnya adalah melanjutkan pembangunan yang sudah ada. Terima kasih. Ya, silahkan kepada pasangan calon nanti nomor urut 1 juga untuk bisa memberikan tanggapan, dan waktunya adalah 2 menit dihitung dari sekarang. Terima kasih untuk Uncle Tato yang ganteng. Jadi Anda itu sudah berkuasa selama 10 tahun. 10 tahun sudah cukup lama untuk membuktikan bagaimana kegagalan-kegagalan yang telah diberikan. Dan sudah saatnya Cilacap juga menginginkan pemimpin yang baru. Kekuasaan bagaimanapun harus dibatasi. Kalau kekuasaan tidak dibatasi, maka yang terjadi adalah diktator. Saatnya yang muda, yang sehat untuk bisa memimpin Cilacap, karena betapa beratnya amanah memimpin Cilacap, dibutuhkan pemimpin yang sehat dan kemudian juga memiliki komitmen jujur. Terima kasih. Saya tambahkan, Bu Faik, saya tanya, Bu Faik apa saudaranya Pak Tato? Iya. Terus kenapa maju dari wakil bupati? Kasihan Pak Tato sudah sakit-sakitan. Juga ternyata sudah sakit, banyak kegagalan di pembangunan jalan. Jadi Bu Faik, sudahlah saya ganti saja untuk berpasangan dengan Pak Taufik, begitu. Masih ada waktu, silahkan. Ya, kami juga memiliki sebuah program unggulan, yaitu integrasi antara pendidikan formal dan informal. Bagaimanapun mental generasi muda ini sudah sangat kronis sekali. Adanya match antara pendidikan formal dan informal, yaitu antara pendidikan terutama di situ mengoptimalkan pesantren, madrasah diniyah untuk bisa menjadi satu pendidikan yang kemudian saling berintegrasi, ini juga menjadi prioritas dari program kami. Mudah-mudahan dengan begini, dan kami juga sudah punya cantelan hukumnya terutama untuk guru-guru diniyah, untuk guru-guru diniyah akan kita optimalkan. Terima kasih. Mau ditambahkan? Cukup. Baik, kita berikan dulu aplaus untuk ketiga pasangan calon ini. Dan kesempatan yang berikutnya untuk bertanya akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 3. Pasangan calon nomor urut 3 disilakan untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 terlebih dahulu. Dan waktu untuk mengajukan pertanyaan, harap tenang dulu. Waktu untuk mengajukan pertanyaan adalah 1 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator. Pak Taufik kue murid denyong. Kemien tak dadekna pengurus dari ranting, tak dadekna pengurus anak cabang. Terus anak cabang, ya tak dadekna wakil ketua. Ya. Lasiki nyalon bupati. Ya. Lanyong orang takon lah. Ya. Damai itu indah ya. Sing penting ayo pada golek beting dewek-dewek ya. Sapa sing oleh beting paling akeh, insya Allah nanti Pran Rukman sama Pak Bambang itu mau terpilih jadi Bupati Cilacap. Mau ditambahkan? Cukup. Cukup. Kalau seperti itu silahkan kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban, dan waktu yang tersedia adalah 3 menit Pak, cukup lama. Silakan dihitung dari sekarang. Terima kasih. Tidak ada yang tidak tahu kalau dulu ketua DPC PD Perjuangan saya adalah Fran Lukman, ya, Pak Fran, dan senior. Kemudian kalau Pak Fran itu besok akan membuktikan bahwa kalau tadi menyatakan saya muridnya, guru yang baik pasti akan memberikan seluas-luasnya kepada muridnya untuk berkarya dan berkarir. Dibuktikan tanggal 15 Februari. Terima kasih. Silahkan, masih ada waktu. Masih cukup lama, 2,5 menit tersedia. Saya yakin bahwa Pak Taufik merangkak dari bawah. Itu adalah bukan karena faktor seseorang ataupun karena beban moral yang harus dia pikul. Saya yakin bahwa Pak Taufik maju pun dia merangkak berdasarkan prestasi yang dia dapatkan saat ini. Terima kasih. Saya tambahkan, hari ini seperti disampaikan Pak Fran, saya merangkak dari bawah sampai menjadi wakil ketua DPC. Semua karena ridho Allah, semua karena Allah. Termasuk hari ini berdiri di sini berhadapan di depan saudara semua. Besok tanggal 15 Februari, Taufik Faik ingin mendapatkan ridho Allah. Kalau jadi bupati, bupati yang baik, tidak korupsi, tidak kemagusan, dan tidak sombong. Terima kasih, saya pikir cukup. Cukup. Baik, kalau seperti itu disilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang diberikan
Waktu memberikan tanggapan adalah 2 menit, dihitung dari sekarang. Terima kasih, Dek Taufik. Tadi sing penting ora kena jengkel-jengkelan. Anak peribahasa wong tua kowe benelu tahu pinter durung nglakoni. Nggih. Keladuk wani lebih duga kurang prayoga, nggih. Innalloha ma'as-sabirin. Enyong kawit ganu wis ngomong kowe sing sabar bek gitu. Mengko kowe bakal dadi ketua cabang ya. Tak donga kena, Masya Allah. Ya jadi ketua cabang temenan ya. Nah mulane ayo dilakoni dari bawah ya seperti saya ya. Siapa tahu nanti kalau misalnya yang jadi Bupati Fran Bambang kan aman gitu di Cilacap gitu ya. Iya. Gitu minta kerelaannya murid yang baik gitu ya. Terima kasih. Mau ditambahkan silahkan, masih ada waktu 1 menit Pak. Ya wis pokoknya kayak kue lah Dek Taufik. Iya. Damai lah, damai itu indah. Sudah cukup, sudah cukup. Kita akan berikan kesempatan kembali kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan terakhir atas baru saja tanggapan yang diberikan oleh paslon nomor 3. Saya kenal Pak Fran itu sangat lama. Saya dekat dengan Pak Fran sangat lama. Jadi saya tahu yang disampaikan insya Allah dengan hatinya Pak Fran itu bisik kengana. Kowe dadi sing bener ya. Sing apik ditiru, sing ora apik dibuang tapi aja dialala. Damai-damai ya nggo Cilacap bebek. Pasti saya yakin begitu. Terima kasih. Masih ada waktu, silahkan. Sudah cukup, cukup, Bu. Oh, saya yakin doa itu bukan di lahir, doa di batin. Pak Fran orang yang sangat bisa mengerti bahwa akan bangga kalau muridnya nanti diberi kesempatan jadi bupati dan jadi wakil bupati. Iya, karena dari pasangan calon nomor urut 1 menyisakan waktu dan tidak diberikan tambahan lagi, jadi kita akan kembali kepada pasangan calon nomor urut 3. Sudah iya. Selesai Pak, sekarang kita beralih untuk bertanya kepada pasangan calon yang berikutnya. Sekedar. Dan berikutnya silahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Terima kasih moderator. Waktu bertanya 1 menit dimulai dari sekarang. Saya tidak akan bertanya kepada calon nomor urut 2 moderator. Terima kasih, cukup. Meskipun tidak bertanya, saya kira mungkin dari pasangan calon nomor urut 2 akan memberikan jawaban, tanggapan. Silahkan, tetap ada waktu 3 menit untuk menjawab. Karena tidak ada pertanyaan, tidak ada jawaban. Luar biasa ini, semangat untuk menciptakan pilkada damai di Cilacap ini ya. Masih ada, enggak apa-apa, masih ada waktu ya Pak ya. Untuk saya menambahkan, dari tadi paslon nomor urut 3 menyatakan pilkada yang damai. Paslon nomor urut 1 juga damai. Damai itu lambangnya apa? 2. Berarti kalau yang damai adalah 2. Silahkan mau ditanggapi Pak Samsul aja kayak gue Pak. Menit, ya. Dimulai dari sekarang. Nang dendega segala sesuatu dimulai dari 3. Misalnya Melayu ya 1, 2, 3 Melayu. Ya. Apa maning calon Bupati nang Cilacap itu 3 pasang, maka yang mau jadi itu nomor 3. Dan pilihannya rebo manis, jare wong tua rebo kue pitu manis 5, jumlahnya 12. Kue telu, 1 tambah 2 telu, maka insya Allah nomor 3 akan menang. Aja jengkel-jengkelan Pak Samsul ya. Inyong wis ora takon kori kan nyulut, kue dame-dame priwe. Kue, makasih moderator. Mau ditambahkan mungkin sama kesempatan terakhir untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas tanggapan barusan yang diberikan oleh paslon nomor 3. Silahkan 2 menit untuk memberikan tanggapan terakhir bagi pasangan calon nomor urut 2. Pak Fran gue wong tua sing seringe gue yang ngasih nasihat toh kok sing arep dadi bupati kowe lho. Kenang apa sih? Ya wong-wong seneng karo kowe gitu.
karena garing lanjut, nah pembangunannya baik, sing hati-hati ya, ya wis. Sebentar Pak, kesempatan terakhir ada di tanggapan paslon nomor urut 2. Nggih, sami-sami niki Pak Fran, kula nggih sami jawabannya kali Pak Tato, kula nderek Pak Tato niki. Ibaratnya guru pun mewarisakan teng muridnya nggih. Nggih niku. Jadi insya Allah kami sekali lagi hanya ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Cilacap. Kami ingin pilkada ini santun, damai, bermartabat, tanpa saling menjelek-jelekan, tanpa saling berseteru. Karena ini adalah sebuah proses. Insya Allah, kalau kami jadi, sekali lagi, kami akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Cilacap. Iya, cukup. Mau ditambahkan? Tidak. Jadi waktu yang tersisa barusan adalah kesempatan terakhir untuk pasangan calon nomor 2 memberikan tanggapan terakhir bagi pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 3. Dan yang berikutnya kita akan berikan aplaus terlebih dahulu. Wah, luar biasa, semakin siang semakin panas tapi semakin seru juga, dan terima kasih untuk ketertiban yang telah dijaga. Dan yang berikutnya diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2 terlebih dahulu. 1 menit untuk memberikan pertanyaan dihitung dari sekarang. Terima kasih untuk paslon 2. Saya memiliki pertanyaan, yaitu bahwa ada data dari BNP2TKI bahwa Kabupaten Cilacap itu adalah ranking 3 pemasok TKI terbesar di seluruh Indonesia, dan kemudian juga ranking 1 di Jawa Tengah. Terus kemudian ada juga ini data dari Radar Banyumas 25 Agustus 2016 bahwa kasus perceraian di Kabupaten Cilacap dari tahun ke tahun itu semakin tinggi. Per hari saja itu ada 17 janda dan duda baru di Kabupaten Cilacap. Ini disinyalir bahwa adalah adanya kegagalan, yaitu pada bidang ekonomi dan juga tidak bertanggung jawabnya suami. Jadi secara langsung fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah gagal melakukan lapangan pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan. Bagaimana untuk paslon 2 ya, untuk waktu melakukan habis, menyelesaikan mohon permasalahan maaf, ini? Baik, waktunya habis dan jawaban 3 menit silahkan untuk diberikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Dihitung waktu mulai dari sekarang. Ini kayaknya baru menyampaikan data ya, belum ada pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa, kami sudah maksud karena nomor 2 adalah satu bagaimana mengerti. Yang pertama terkait dengan TKI, itulah yang akan kami benahi. Dengan kamanya kami akan membangun konsep di mana menata kota dengan membangun desa, kami akan menarik investor yang proyek-proyek yang padat karya. Insya Allah kalau proyek-proyek padat karya tersebut, jadi orang tidak kesulitan lagi untuk mencari pekerjaan, harus ke luar negeri, harus ke Jakarta. Dengan adanya kami berupaya mengembangkan, nanti meningkatkan kawasan industri, mengembangkan kawasan-kawasan yang lain, kawasan pariwisata, harapannya ini bisa memperkerjakan masyarakat lokal, masyarakat Kabupaten Cilacap. Sehingga dari data tadi yang disampaikan oleh paslon 1, insya Allah secara perlahan orang-orang yang bekerja di luar negeri akan pulang ke Kabupaten Cilacap. Terkait dengan perceraian, itulah sekali lagi kita akan memberikan pembinaan kepada keluarga-keluarga yang akan menikah. Kami akan memberikan penyuluhan melalui dinas atau badan yang perlindungan perempuan dan anak, yang Bapermas dan semuanya akan memberikan penyuluhan kepada anak-anak atau orang-orang yang akan menikah. Jadi TKI, TKW, ini sebetulnya Cilacap itu nomor 3 se-Indonesia. Tapi perlu diketahui bahwa TKI-TKI yang daftar dari sini itu kebanyakan pindahan. Dia pindah penduduk ke Cilacap, lantas dia kerja di luar negeri. Ini satu buktinya apa? Satu bukti waktu dia ada yang meninggal di sana, ternyata dibawa ke sini, itu nggak ada yang tahu. Nah, dengan
apa yang telah kita kerjakan Cilacap to be Singapore of Java. Kita mau menarik semua menarik investor untuk yang kerja di luar negeri dengan pengalamannya, dia pulang akan menyumbangkan tenaga, pikiran dan pengalamannya. Lah inilah nanti yang akan membuat satu, yaitu rumah tidak kerja lagi di luar negeri, tapi dia sudah bisa membangun rumah tangga di sini dengan ekonomi, yaitu dengan apa? Dengan pengalamannya. Lah ini perceraian. Perceraian itu diawali juga dari perpisahan. Dari dia kerja di luar negeri, dia di sini sendiri, akhirnya pulang cerai. Tapi nanti kalau sudah bersama-sama di sini, karena di sini ada pekerjaan, maka perceraian akan bisa diminimalisir. Iya, waktu habis dan silakan pada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Waktunya 2 menit dihitung dari sekarang. Terima kasih. Jadi data yang saya paparkan ini adalah memang data yang sudah terjadi di 2016. Jadi selama ini ngapain kan gitu pertanyaannya. Jadi kalau misalnya harapan dan yang akan dilakukan itu berarti bukan dilakukan oleh paslon 2 tapi dilakukan oleh paslon 1, betul? Jadi saya menambahkan moderator yang disampaikan pasangan calon nomor 2 tadi bahwa nanti wong besok 15 Februari juga sudah yang mau dilantik ini nanti ke depan pasangan nomor 1 kok nanti. Maksudnya selama ini. Terima kasih. Masih mau memberikan tanggapan? Sudah cukup? Iya. Selanjutnya disilahkan pada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas tanggapan yang diberikan oleh pasangan calon nomor 1. Tanggapan terakhir, silahkan. Jadi, apa yang telah kita kerjakan, inilah hasilnya seperti ini. Jadi, kalau melihat 10 tahun ke depan, waktu saya menjadi wakil bupati, meneruskan menjadi bupati, dan sampai sekarang, itu ada satu yang perkembangan, kemajuan yang sangat signifikan. Lah, inilah pelanggan kemajuan ini, yang akan kita lanjutkan ke depan. Jadi bukan hanya jadi bupati itu bukan hanya ngurusi TKI saja, TKI tapi banyak hal-hal yang lebih penting. Nah, yang lebih penting inilah yang ini, yaitu pertama infrastruktur pembangunan dan puskesmas-puskesmas semuanya itu untuk apa? Yaitu dengan mengedepankan pendidikan, kesehatan dan ekonomi dan lingkungan budaya. Lah inilah pegangan inilah yaitu untuk menjawab tantangan ke depan. Jadi ketika paslon nomor urut 1 baru menceritakan janji, kami sudah memberikan bukti. Kami akan secara bertahap, padahnya kami ciptakan nanti lapangan pekerja yang banyak. Itulah yang nanti akan menjadi wadah orang-orang yang di luar negeri itu pulang ke sini, sehingga ketika pulang bisa bekerja, bisa mencari nafkah, otomatis tingkat perceraian akan turun. Selain itu juga melalui lembaga-lembaga yang ada, SKPD yang ada, kami akan meningkatkan pendampingan melalui PKK, melalui kelompok-kelompok wanita, melalui juga organisasi-organisasi masyarakat untuk memberikan pesan-pesan moral kepada keluarga, terutama yang akan menikah dan terutama keluarga yang memiliki pasangan di luar daerah, agar mau kembali ke Cilacap nanti lapangan kerja ada sehingga masyarakat sejahtera. Terima kasih. Iya, waktunya habis tepat di saat pasangan calon nomor urut 2 memberikan tanggapan terakhir. Dan sekarang dimohon kembali pada pasangan calon nomor urut 3 untuk berada di podium, karena saat ini pasangan calon nomor urut 1 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu untuk mengajukan pertanyaan adalah 1 menit dihitung dari sekarang. Pak Fran, senior saya, mantan ketua saya, terima kasih saya diakui jadi muridnya. Saya tidak akan bertanya karena beliau itu jelas sangat berpengalaman menjadi ketua DPD 3 kali. Cuma saya ingin mendapatkan satu jawaban, saya ingin mendapatkan satu gambaran. Menyikapi soal KPK ada 362 dugaan penyimpangan dana desa, kalau nanti pasangan nomor 3 jadi bupati dan wakil bupati,
apa yang akan dilakukan untuk melindungi aparat desa agar tidak terkena dugaan tindak pidana korupsi. Terima kasih. Silakan pasangan calon nomor 3 untuk memberikan jawaban. Waktunya 3 menit dihitung dari sekarang. Kepriwe sih Mas Taufik jare mau ora takon. Tapi mohon jawaban. Kowe ya pada bae ngelombok. Wis domonge kon dame kok malah. Untung bae ora takon perceraian maringi nyong. Angger takon perceraian maringi nyong ya nyong jawabane jelek mungkin. Silahkan. Jadi mengenai KPK, kalau Franduk Bambang jadi bupati, ya jelas di Cilacap itu tidak ada korupsi kepala desa, tidak ada. Karena apa? Bupati Cilacap segera mengeluarkan raperda mengenai anggaran dana desa. Ya, karena seperti Banyumas Kebumen kan perdanya sudah komplit, kemudian akan bikin perbup mengenai dana desa. Sehingga dana desa akan digunakan dengan lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, bupati akan mengawasi dengan baik. Akan menyampaikan kepada kepala desa, jangan sampai sampean itu mengkorupsi dana desa. Iya. Apalagi narik-narik iuran maring masyarakat sing arep oleh anggaran dana desa. Itu kira-kira kayak gitu. Terima kasih Mas Taufik. Iya. Silahkan mau ditambahkan mungkin Pak, masih ada waktu cukup banyak. Cukup. Baik, silakan pada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Saya tidak bermaksud bertanya untuk hal-hal yang aneh, tapi saya ingin membuktikan di depan saudara-saudara bahwa Pak Fran itu mantan guru, mantan senior, memberikan satu sangu bekal kalau jadi bupati, salah satunya seperti ini loh, Bek. Jadi yang disampaikan Pak Fran sambil menjawab, saya yakin hatinya, saya yakin sambil berdoa, bislah nganasing nombailah, nyong wong tua tektut buri handayani. Masih mau ditambahkan pasangan calon nomor urut 1? Ya, saya pikir juga untuk Pak Fran yang memang sudah berpengalaman, tapi ternyata kemudian bukti di lapangan menunjukkan memang banyak sekali kepala-kepala desa yang juga terkait korupsi. Jadi konkretnya saja, terutama untuk controllingnya bagaimana sehingga memang tidak terjadi lagi korupsi. Terima kasih. Mau memberikan tanggapan lagi? Sudah cukup, silahkan pasangan calon nomor 3. Mas Taufik. 2 menit dari sekarang. Mas Taufik, Mbak Faik, mengenai kades korupsi, yang penting kan bupatinya udah nyong. Ya, iya. Jadi pokoknya bupatinya Fran Lukman itu ndak ada itu kades korupsi. Iya. Dikawal terus sama bupatinya, itu yang pertama. Memang nang lapangan ana isu mbuh sapa sing nyebarna Fran Lukman kuwi nyalon mung arep magangi Taufik tok, tapi jane arep ndukung Tato gitu. Sing sebenarnya ya ora ana kaya kuwi kabeh dipagang nang Fran Lukman gitu. Lho wis kesel-keselnya mubeng-mubeng nganti sikile jemper kok. Apalagi kesempatannya Fran Lukman jadi bupati yang saat ini untuk memperbaiki Cilacap gitu. Mulanya angger Fran Lukman sebagai guru turun gunung ya karena mungkin weruh nang Cilacap ki ana sing ora beres. Mulanya wis. Mulanya Fran Lukman arep beresi, arep memberi contoh baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Fran Lukman kan wis tua. Taufik murid nyong, Pak Tato ya adine nyong. Nyong kuwe kepengin husnul khotimah. Iya. Sampean Islam kabeh kan angger kepengen ana wong kepengin apik, kepengin husnul khotimah wajib didukung. Maka didongakna Fran Bambang tadi Bupati Cilacap. Masih ada waktu, silahkan. Sudah cukup. Baik, dengan berakhirnya tanggapan yang telah diberikan oleh pasangan calon nomor urut 3, maka berakhir sudahlah pada segmen keempat siang hari ini, dan kita masih punya satu segmen lagi. Untuk itu kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk seluruh pasangan calon. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendukung yang telah menjaga ketertiban selama acara. Untuk itu kita akan rehat sejenak dan kembali di akhir acara pada segmen yang kelima. Bapak dan Ibu yang hadir di Geraha Pemuda Bercahaya Cilacap, pemirsa Banyumas Televisi dan pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada.
Hampir 3 jam telah kita lalui bersama di dalam debat terbuka Pilkada Cilacap 2017 pada siang hari ini. Namun, arti penting debat sesungguhnya tidak terletak pada seberapa banyak janji dan program yang ditawarkan, melainkan seberapa besar komitmen yang dimiliki di dalam mewujudkan semua tawaran itu. Untuk itu, pada segmen terakhir ini, disilahkan kepada seluruh pasangan calon untuk menyampaikan pernyataan penutup yang menegaskan visi, misi, dan kesiapan diri untuk bekerja maksimal bagi kemakmuran Cilacap. Untuk penyampaian pernyataan penutup ini disilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk mengawali penyampaian pernyataan penutupnya dalam waktu 2 menit. Disilahkan monggo pasangan calon nomor urut 3. Saya kira bisa sekalian saja dengan semua pasangan calon untuk berada di belakang podium masing-masing. 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Ibu Moderator. Kami Pran Lukman dan Bambang Sutanto, pasangan calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Cilacap nomor urut 3. Dengan visi Cilacap merakyat adil agar sejahtera, ingin membawa Kabupaten Cilacap menuju perubahan ke arah yang lebih baik dengan membentuk pemerintahan yang selalu dekat dengan masyarakat, mengangkat kesejahteraan masyarakat berkait dan martabat seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, dan wabil khusus untuk para aparatur sipil negara, bahwa Fran Bambang akan menempatkan orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Maka dari itu kami pasangan nomor urut 3, Fran Bambang, siap mendengar dan memberi, yaitu mendengar keinginan dan keluhan serta nasihat dari masyarakat, dan dari itu memberi solusi untuk perubahan Kabupaten Cilacap ke arah yang lebih baik. Mohon doa dan dukungan. Hari Rabu manis tanggal 15 Februari 2017 yang hitungannya menurut orang tua adalah 7 dan 5 dijumlahkan 12 dan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dan karena calonnya juga ada 3, maka ingat-ingat dan ingat untuk coblos nomor 3. Terima kasih. Masih ada waktu mau ditambahkan? Cukup. Baik, silahkan selanjutnya pasangan calon dengan nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Bapak dan Ibu beserta seluruh masyarakat pemilih Kabupaten Cilacap yang saya cintai dan saya banggakan. Program yang baik hanya bisa berjalan di tangan pemimpin yang baik. Masalah terbesar Kabupaten Cilacap adalah masalah komitmen pemimpin untuk menjalankan pemerintahan semata mengabdi untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, dan koleganya. Saya bersama Bu Faik, pasangan nomor urut 1, insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk Cilacap. Kami tidak akan korupsi dan tidak akan lomboni. Hari ini dengan kerendahan hati kami memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Cilacap. Mari kita bersatu bergandeng tangan membangun Cilacap yang kita cintai menjadi Cilacap hebat. Ya ayuhal mudassir, kum fa'angdir, warabbaka fakabbir, wasiabaka fatohir. 15 Februari nanti kedaulatan akan dikembalikan kepada seluruh masyarakat Cilacap. Tentukan pilihan dengan hati nurani yang paling dalam. Pilih Taufik Faik nomor 1. Mari kita satukan niat, satukan tekad bersama Taufik Faik untuk Cilacap lebih baik. Merdeka! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon tenang dan silakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan penutup 2 menit dari sekarang. Bapak, Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, visi kami adalah
kerja bareng bangun desa menuju Cilacap sejahtera. Jadi ada pertanyaan, apa yang menjadi masalah sih di Republik ini? Adalah pertama adalah masalah energi, kedua yaitu population, penduduk, yang ketiga adalah integritas. Nah, kita untuk menjawab tantangan ini yaitu dengan bangun desa, desa kita bangun. Cuma ada satu saja, saya ingat waktu saya mau menjadi wakil bupati. Dulu saya sang orang yang sangat sayang dan dekat dengan ibunda saya. Ibu itu saya minta restu, ibu, saya mau menjadi wakil bupati saat itu. Tok, nek tadi wakil bupati, ajak kelalen sembahyang, ajak kelalen maca Quran, Qurannya diwaca. Tapi ada yang lebih penting lagi, apa? Yang lebih penting lagi yaitu kamu harus siap difitnah. Nanti akan hujan fitnah-fitnah itu, dan kowe kudu siap. Yang kedua adalah kamu harus adil, bijak. Lah dari kata adil itulah, kowe nek adil artinya kowe aja kaboten tengen, aja kaboten kiwe, aja keberatan kanan dan ajangan keberatan kiri. Kowe kudu nang tengah-tengah. Nek nang tengah-tengah berarti pilih nomor 2. Lah itulah pesan dari ini. Silakan Mas Amir. Terima kasih. Mari kita wujudkan pilkada yang damai, yang santun, yang bermartabat dengan tidak menjelek-jelekan calon yang lain, tetapi kita tunjukkan prestasi dan bukti. Jangan lupa tanggal 15 bulan 2 nyoblosnya nomor 2. Iya. Hadirin yang kami hormati, pemirsa Banyumas TV dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, berakhir sudah seluruh rangkaian acara debat terbuka Pilkada Cilacap 2017 hari ini, Sabtu 4 Februari 2017. Sebelum saya akhiri acara ini, saya ingatkan kembali kepada seluruh warga Kabupaten Cilacap untuk datang ke TPS pada hari Rabu 15 Februari 2017 mendatang. Saya Mita Stiansah beserta seluruh panitia penyelenggara debat, mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan yang mungkin terjadi selama acara berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Ya, pemirsa, demikian telah kita saksikan bersama tadi seluruh rangkaian acara debat publik pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Cilacap tahun 2017. Semoga tayangan ini dapat memberikan informasi tentang visi-visi dan program serta figur pasangan calon yang akan menjadi pilihan Anda tentunya. Dan kita berharap bersama pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada 15 Februari 2017 dapat jalan lancar dan sukses khususnya di Kabupaten Cilacap. Dan akhir kata dari Gedung Graha Pemuda Bercahaya Cilacap, saya Putri Mayasari beserta segenap kru bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.